Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Zafira, NIM 14181111133115 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dua spesies dari Acanthocephala. Yang pertama ialah Rhadinorhynchus pristis. Berikut adalah morfologi dari Rhadinorhynchus pristis. Siklus hidup Rhadinorhynchus pristis ialah seperti berikut. Predileksi dari Rhadinorhynchus pristis yaitu di usus ikan. Lebih spesifiknya adalah usus ikan bertulang belakang. Berikut adalah contoh inang yang diinfeksi oleh Rhadinorhynchus pristis. Selanjutnya yaitu Echinorhynchus salmonis. Morfologi dari Echinorhynchus salmonis ialah seperti berikut. Siklus hidup Echinorhynchus salmonis ialah seperti berikut. Predileksi dari cacing ini adalah seperti berikut. Inang dari Echinorhynchus salmonis ialah seperti berikut. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.